Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Strabis dimanapun kali ini ketemu bersama kami lagi Strabis TV bersama saya Kang Ahro dalam program Inspirasi bersama Kang Ahro. Hari ini saya tidak sendirian, ditemani oleh tamu inspirasi saya yang sangat cantik, smart dan tentunya sudah sukses. Ya, kali ini saya bertemu dengan Teh Rizka yang sebagai owner daripada owner Pisang Ijo. Sekarang namanya Lady Banana. Oke. Selamat siang, Teh Rizka. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah ada kesibukan Teh Rizka, kita bisa menyempatkan untuk mengikuti program ini ya, mengisi program inspirasi bersama kami. Kali ini saya ingin sekali mengajak Teh Rizka berbagi tentang semua proses perjalanan bisnis tentunya untuk menginspirasi sahabat-sahabat sendiri. Sehingga ingin tahu sejauh mana selama ini Teh Rizka mengembangkan usaha pisang itu dan sekarang brandnya di Ladies Banana ya, perjalanan suksesnya juga tentunya ada. Tapi ingin tahu dulu siapa sih Teh Rizka ini gitu. Saya Rizka Ramadiana, kebetulan saya mulai usaha dari umur 18 tahun. Iya Tuhan. Terus saya menjalankan bisnis pisang hijau itu karena suka. Suka? Iya, karena emang suka banget makanya pisang hijau. Makanya jadi harus dari rasa suka dulu ya. Iya, dari rasa yang kita sukai akhirnya menjadi suatu hal yang enjoy untuk dijalankan. Nah, pisang hijau ini makanan tradisional dari Sulawesi yang saya angkat terus diinovasi dari berbagai macam rasa. Berbagai macam varian rasa. Sekarang yang punya dari dulu satu pet saat ini sudah lebih dari 400. Subhanallah. Inspirasi sekali ya. Dan ini brand Ladies Banana ini untuk inovasinya kan? Iya, karena memang saya bisnis di depan pisang. Jadi ada cakesnya juga. Cakes ini berbentuk pisang. Tapi ada varian rasa berbeda untuk fillingnya. Nah, kita ada rasa Oreo cream, ada Nutella cream, ada cream cheese, dan ada green tea, almond, dan banyak varian rasa lainnya. Lebih dari 10 rasa untuk Lady Banana. Jadi ini cake, bentuknya pisang. Tapi bentuknya kayak pisang, cuma di dalamnya cream pie, yang tadi ada cream pie, Oreo, KitKat, Nutella, cream tea, dan lain-lain. Punya inspirasi seperti itu dari mana, Teh Rizka? Ini sebenarnya Lady Banana ini turunan dari inovasi dari produk kita, Pisang Ijo. Tapi saya juga terinspirasi dari oleh-oleh Tokyo Banana dari Jepang. Itu makanan oleh-oleh dari Jepang. Dan kita buat juga seperti Indonesia. Cuman bedanya, ini halal. Dan sehat dan lulus yang mungkin. Dan kemudian, dari situ saya kembali untuk bisnis ini adalah online. Kemudian saat ini kita sudah tersebar di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia. Sudah berapa distributor atau berapa reseller? Kalau saat ini kan untuk Lady Banana lebih dari 50 reseller untuk produk cake misalnya. Tapi kalau untuk pisang hijau kita pakai sistem franchise. Oke, saya dengar juga sistem pemasarannya memakai medsos ya? Ya, sosial media. Boleh diceritakan? Sosial media ini sangat penting ya. Penting ya. Bagaimana cara memasarkan sebuah produk dengan high impact tapi low budget? Kita pakai Instagram sistemnya, terus pakai advertising juga, terus kontennya buat yang menarik, terus pakai games ya, ada edukasi juga dan tips-tips di akun. Yang paling efektif di mana? Di Instagram atau di? Yang paling efektif saat ini yang kita lakukan dengan cara advertising di Instagram. Boleh diceritakan nama Instagramnya? Instagramnya untuk Lady Banana, misalnya Lady Banana Gamsi. Untuk Instagram saya pribadi, Rizka Ramadiana, R-I-Z-K-A, Rizka Ramadiana. Jadi boleh follow, nanti kita akan berbagi tips gimana caranya berbeda usaha. Bisa berbagi inspirasi juga ya buat sahabat. Insya Allah. Nah, ilmu yang tidak terbentuknya harus ditebar lagi ya. Insya Allah, semoga bisa bermanfaat. Dan yang lagi booming sekarang yang memainkan dikembangkan dari kita sendiri konsepnya. Kalau kita untuk saat ini pisang hijau masih tetap jalan ya, karena kita sistem yang franchise juga. Tapi sistem franchise-nya gimana? Sistem franchise ini kita siapkan semua peralatan dengan baku awal, training tutorial ya, termasuk paket lengkap siap. Itu udah standar ya sebagai SOP gitu. Iya, standar. Jadi udah gak boleh repot lagi. Tapi boleh juga nanti sahabat Strabis juga berbicara atau berapa kita bisa kerjasama dengan yang lainnya. Ya,
tentunya ini membuka kesempatan buat kita sekarang. Kita pindah dulu Teh Rizka dengan segmen berikutnya. Jangan kemana-mana dulu, masih bersama saya Kang Arobin, inspirasi bersama Kang Arobin, bintang istri saya Teh Rizka Rahmatia.